Halo teman-teman, sekarang kita masih di Pantai Mentari. Ini masih di Cluster Hampton Regency. Dan kita yang mau review kali ini rumah tipe Wilton C. Wilton C ini yang paling mahal ya, di antara deretan Wilton A sampai D ini yang C yang paling mahal. Memang luas tanahnya bukan yang paling besar, tapi bangunannya yang paling besar. Nah, Wilton C ini ukuran tanahnya 9 x 14,3. Jadi luas tanahnya 130 meter persegi, luas bangunannya 158 meter persegi. Dijual dengan harga 3 miliar 98 juta. Jadi rumah ini punya kamar mandi 3 plus 1, kamar tidurnya, kamar tidurnya 3 plus 1, kamar mandinya yang 2 plus 1. Terus di depan ini ada carport 2 mobil juga. Oh ya, sebelum kita mulai, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya. Sekarang langsung aja. Ini, di depan ini carport seperti yang kemarin-kemarin ya. Ini untuk 2 mobil, lebar 5, panjang 5 meteran. Itu batu alam ya. Ada kaca jendela. Dari kamar sama ruang utama ya, ini ada taman kecil sama teras. Ini ada pilar terus kanopi kecil ya. Terasnya dikasih granit ini ya, granit kasar 33x60. Kita masuk ke ruang tengahnya sekarang. Ruang tengah ini ukurannya 5x6,5 meter. Jadi rumah ini lantainya menggunakan granit 80x80, terus tinggi plafonnya sekitar 3 meteran ya, mungkin 3 meter ini. Ini lampu-lampunya downlight. Di ruang tengah ini, di sini ada akses pintu. Ini kaca seperti jendela, tembus ke samping ya, taman samping. Ini kelihatan depan. Di situ nanti ada pintu lagi. Nah, di sini. Sebelah sini ada pintu juga, tapi ini dikunci. Di sini juga ada. Ini bisa dibuka juga ya, jadi selain pintu utama, ini jendela supaya dingin. Rumah ini sendiri sudah menghadap timur, tapi masih dikasih itu ya supaya tambah seger aja. Nah, di bawah sini ada kamar tidur satu. Ini kamar tidur ini ukuran 3,5x4 meter. Lumayan besar. Oh, ini lampunya nggak terang ya, itu nyala tapi nggak terang, mungkin waktunya ganti lampunya. Ini rumah baru ya, rumah contoh. Ini ada jendela juga, banyak jendela di rumah ini, jadi setiap kamar, setiap ruangan mesti ada jendelanya untuk ventilasi. Jadi kalau masalah perputaran udara, kalian nggak usah khawatir. Nah, ini ada pintu lagi, kaca, tapi ini terkunci. Kita nanti lewat dapur ya. Ini tangga ke lantai 2, di bawahnya ada ini ya, kecil, space kosong ini untuk gudang kecil. Ini kamar mandi, ini gelap juga, kita nggak anu ya, letter L juga. Ini kamar mandi di lantai bawah ya. Itu klosetnya duduk, jet shower, sama shower seperti biasa. Di samping sini ada dapur. Dapur ini ukurannya 2,75 x 2,5 meter. 2,5 x 2,75 meter. Itu ada meja dapurnya granit ya. Granit hitam. Kitchen sink satu lubang, ini dikasih mosaik, keramik mosaik. Paru ini supaya nggak ngeplek-ngeplek, itu ada colokan listriknya ya untuk magic jar. Ini agak turun mejanya ini untuk
kompor. Ini di bawahnya bisa untuk naruh LPG atau barang lain. Terus di belakang sini tembus ke belakang ya. Ini mungkin bisa dipasangi rumput-rumput ya, tapi ini belum dipasang, jadi kelihatan asri, lebih hijau. Itu ada tangga besi untuk naik ke atas ke, oh ya, itu ada keran ya, untuk mungkin untuk mesin cuci. Ini tangga besi. Ke atas. Nah, di sini ini ada space kecil, ini mungkin bisa untuk jemur ya. Jemur pakaian. Lumayan ini ukurannya sekitar 1,5 x 3,5 meteran ya. Terus ini ada pagernya. Jadi ini langsung kena matahari, cepet kering ya kalau untuk jemur pakaian. Sini ini kamar mandi air terkunci. Ini kamar, oh ini itu kamar tidur ART ya. Ini yang kamar mandi ART. Ini ukuran mungkin 1 x 2,5 meter. Itu klosetnya jongkok. Kasih keramik dinding separuh ya. Sekarang kita turun. Itu ada jendela ya, nanti dari tangga yang ruang utama. Rumah ini susunannya hampir mirip dengan Wilton A ya. Jadi yang kita review kemarin-kemarin itu ada satu Wilton A mirip sekali dengan ini. Cuman di atas tadi ada ruang untuk jemur itu. Kalau Wilton A mungkin itu nggak ada ya. Terus ini lebih panjang. Ini naik tangga ke atas ya. Ini lantainya marmer. Ini Wilton, ini lantai marmer semua. Nah, kita naik ke atas ini. Nah, ini juga nih sedikit lain dari Wilton A. Ini ada space kosong bisa untuk ruang keluarga. Ini ukurannya 4,5 x 6,5 meter. Jadi lumayan besar bisa untuk ruang keluarga ya. Nah, di sini ada jendela. Ini yang tadi kelihatan dari atas yang tempat lemur pakaian tadi ya. Ini kamar mandinya. Kamar mandi ini ukuran 1,5 x 3 meter. Lumayan besar. Ini lantainya 30 x 30, kasar, ini granit ya. Ini temboknya ini granit juga. Sampai atas itu plafonnya model drop ceiling. Itu ada variasi untuk tempat sabun. Ini kloset duduk plus jet shower. Ini ada wastafel. Terus di situ ada keran showernya panas dingin ya. Sekarang kita ke kamar ini dulu, satu ini. Ini kamar ini ukurannya 3,5 x 4 meter. Lumayan besar juga. Itu ada jendela kaca ya, menghadap ke depan. Ini seperti biasa, ini ada pagernya supaya nggak jatuh ke bawah. Ini jendelanya bisa dibuka. Kita ke kamar terakhir, ini master bedroomnya. Ini master bedroom ini ukurannya
Nggak beda jauh sih, 4x4 meter. Tuh ada jendela-jendela kaca ya, bisa dibuka semua. Yang ini ke tetangga samping. Ini kacanya. Terus ini tembus ke balkon ya, tapi terkunci balkonnya. Bisa dibuka ya. Sekarang kita turun ke bawah ya. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Sekali lagi untuk kalian yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi ya. Untuk kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu, tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, untuk kalian yang punya rumah yang mau dijual atau disewakan bisa hubungi saya juga, saya bisa bantu gratis, nanti kita bisa bantu review. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya Daniel dari Galaxy Property. Sampai ketemu di video-video berikutnya.